10 hari ini, lebih kurang jam 12.30 hari tadi, terima panggilan daripada orang awam kepada bilik gerakan IPD Ampat Jaya, mengatakan terdapat kemalangan 2 buah helikopter lah. Sampai di tempat kejadian, satu berada di kawasan sekolah dan satu lagi berada di sini. Jadi daripada 2 kemalangan ini, kematian. Kematian pertama melibatkan Muhammad Irfan bin Muhammad Rawi. Dan yang kedua adalah Muhammad Sab bin Bahrum, ex Navy. Ini yang meninggal di dalam helikopter ini. Sebab helikopter ini hanya untuk 2 orang saja. Kedua buah ni adalah untuk 2 orang, kedua orang penumpang saja. Yang satu lagi yang cedera adalah Datuk Ahmad Johari bin Yahya dan juga Chai Ilan yang cedera lah. Yang cedera ni cedera ringan dan tidak ada apa-apa kecederaan yang serius. Okey. Jenazah kita akan hantar ke HKL. Okey. Punca tu saya tak boleh komen, saya tengah tunggu DC punya siasatan lah. Kami pihak polis hanya menjalankan siasatan di tempat kejadian berkenaan dengan kematian saya. Setakat ni kita siasat buat SDR. Kita dimaklumkan awal, tapi tak sah lagi memang perlaku pelanggaran di udara.